Bang, sampo yang bisa menebalkan rambut kita. Tinggal kita ambil aja secukupnya untuk rambut. Aplikasikan seperti kita menggunakan sampo pada biasanya. Ini bagus banget. Sambil kita beri sedikit pijatan, kurang lebih 3 ataupun 5 menit baru kita bilas. Pakai air sampai bersih gitu, bro. Ya, masih bingung bagaimana menebalkan rambut? Pakai kayak gini aja. Mudah, sederhana, gampang untuk kita lakukan. Rasa di rambut itu yang saya suka banget dari sampo ini itu dingin. Adem, sejuk. Mantap banget. Sensasinya itu beda, bro. Beda. Seger kali rasanya, bro. Setelah seperti ini, tinggal kita tetesin aja serumnya pada rambut. 1, 2. 2 tetes ataupun 3 tetes. Kita ratakan, kita pijat-pijat supaya menyerap serumnya pada rambut kita gitu caranya. Kayak gini aja udah cukup banget untuk menebalkan dan menumbuhkan rambut kita kembali. Oke, silahkan dicoba aja.